abang-abang, kakak-kakak. Ustazah. Hari ini pelajaran kita adalah cara membuat dan mempraktekkan prakarya dari kertas bekas. Nah, anak-anak Ustazah masing-masing sudah mempunyai kertas masing-masing kan, satu-satu kan. Kita mau bikin prakarya apa ini? Siapa yang mau bikin pesawat? Aku. Kan kita bikin robot dari bisa. Bikin bunga. Ikan hiu. Jongkok dulu biar jangan capek. Kalau takut kotor bajunya, duduk istirahat. Aku takut ularnya aku. Aku pun enggak datang ular kayaknya. Di sini duduklah. Tadi aku mau bikin enggak ikan hiu. Si Kanza mau bikin duduk. Iri yang joki tutup pun joki. Si Airin bunga. Kalau si Fahira mau bikin apa? Pesawat. Alika pesawat. Kalau si Mira nggak tahu. Ara bunga. Bunga. Kalau Rani pesawat kan. Kalau Pina mulut ikan hiu. Oke, kita mulai ya prakarya yang paling bagus, nanti Ustazah kasih 5 bintang, oke? Okay? Bintangnya juga dikasih hadiah. Oh, Ustazah kasih hadiah. Apa-apa aja. Bikin pesawat, tapi lebih kecil. Ya, Jaki Pan, misalnya bikin perahu sama pesawat. Bikin kayak gini, kayak bikin pesawat, tapi lebih kecil. Kayak mana, Ustazah? Orang udah mau siap-siap. Kayak mana, ya, Ustazah? Kayak bikin pesawat. Ada Jaki bisa bikin perahu. Itulah kayak yang kau bikin itu, Pan. Dulu satu-satu kawan kan saja. Belum siap iya. Lipat yang ini enggak yang di bawah. Ini tadi. Oh, pesawatnya. Bisa lipat sisi satunya lagi ya jadi dua-duanya kalian lipat. Udah baru. Udah. Belum saja. Gini saja. Ya. Gini saja. Iya. Kemudian buka. Selamat ulang. Punya saja, punya tapi saja. Gini. Topinya Ustaz ini. Iya, topi perawat apa topi ulang tahun? Topi perawat. Kayak gini Ustaz pesawat bikin kayak gini. Selamat ulang. Kayak ikan apa itu dah? Tinggal bikin ini ya. Iya. Lipat lagi jadi kayak gini. Yang di bawahnya lipat ke atas. Wih, udah kayak asyik ke depan ke warna. Duduk, biar nampak. Yang di bawah naikkan ke atas. Ini saja. Duduk yang kecil naikkan. Iya. Udah ikan hiu. Duduk yang kecil. Duduk yang kecil. Kayak gini. Kayak mana? Satu-satu ya. Baru saja jadi gini kan? Iya. Rapinya, rapi. Gini. Iya. Nah, Kanza. Iya. Ini sudah. Kenapa, Kanza? Lebih lipat lagi, lebih kecil. Sudah siap. Kayak mana? Kanza. Satu ya. Ini saja. Kanza, Jaki udah bisa sendiri. Buka kan, Jaki. Bukakan dulu punya si air. Oh, yang ini itu. Ini punya Kanza. Nah, ini hasil dari cara membuat kertas, cara membuat prakarya menggunakan kertas bekas. Nah, Ananda bisa membuat contoh prakarya yang lain dari kertas bekas juga. Bagus nggak? Bagus. Kalian bagus. Nah, tugas kalian di rumah adalah membuat prakarya dari kertas bekas. Siapa tadi yang mau bikin bunga? Aku. Bisa dibikin di rumah. Ini